Pemirsa, puncak Bukit Gado-Gado kembali viral di medsos sebagai tempat berburusan sehat oleh para anak muda di Kota Padang. Olahraga para layang bersama instruktur profesional ini menjadi daya tarik tersendiri di lokasi tersebut. Hanya berjarak sekitar 15 menit dari pusat Kota Padang, pengunjung dapat menempuh lokasi ini dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 serta trekking selama 5 menit menuju puncak bukit atau puncak sunset Gado-Gado. Di atas puncak bukit, pengunjung dapat menikmati sunset di kala senja dengan jingganya langit sore sembari melihat hamparan pantai air manis yang menjadi legenda batu Malinkundang. Bukan hanya itu saja, ada juga hamparan pulau-pulau kecil yang menyejukkan mata membuat para pengunjung betah berlama-lama di lokasi ini. Selain menikmati sunset, wisatawan dapat menikmati keindahan dari ketinggian dengan cara menjajal olahraga para layang. Lihat pemandangannya loh. Sunset atau? Iya, sunsetnya. Lihat pemandangan pantainya. Baru pertama kesini atau? Iya, baru pertama. Kalau Sabtu Minggu kami rutin, Bang, dari jam 11. Jam di atas jam 10 lah. Angin mulai bagus sampai titik maghrib. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tidak ada salahnya menjajal lokasi ini menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.